Jadi bila berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan tu, memang sangat-sangat sorry. What's up guys? It's Motive Training Time and today Sean ditemani dengan Kak Abby Abadi. Welcome to the studio. Yay. Hi Kak. Hi. Terima kasih datang eh. Yeah. Sebelum kita start, ada disclaimer sikit. Sean sebenarnya nervous nak interview Kak hari ni. Sebab nama Lemak. Kak sebab nama Kak sekarang tengah panas online, tengah trending. Kita pula panas eh? Betul. So okay. Walaupun soalan tak ada dalam skrip, saya pun nak tanya soalan tu sebab saya nak tahu juga. Oh ya ke? Saya pun netizen. InsyaAllah. Kan kita semua netizen. Tapi kita start dengan soalan yang chill dululah boleh eh? InsyaAllah. Kita start dengan juadah Ramadan yang wajib ada di rumah Kak Abby. Memang tiap-tiap hari kita akan fikir apa kita nak makan. Yes. Sebab dia macam satu keseronokan bila sehari itu berpuasa daripada pagi sampai ke malam, kira berjaya lah kan. Betul. So kita nak makan sedap-sedap. Selalunya memang yang kena ada nasi lah. Nasi, lepas tu portion mesti ada kena kuih manis, macam itulah. Macam ada hari-hari kita order kambing, macam tu. Oh, ada hari yang order juga. Tukar-tukar. So dalam spektrum ni, where do you stand? Kak Abby adalah tim masak sendiri ke tim order makanan je? Like, dua-dua. Dua-dua? Dua-dua boleh. Kita bergantung pada apa-apa ke? Bergantung tak? Pada mood. Depends on your mood lah. Kalau mood baik, masak. Mood baik, masak. Tak baik? Mood tak baik, beli. Tapi tak ada. Kita alhamdulillah lah, bila kat rumah, bila free, kita suka nak masak lah. Kita tahu apa kita nak makan je. Kita plan nak masak apa. Kita rajin nak pergi pasar juadah tu sebab nak support orang berniaga sebenarnya. Yes. Kita suka nak, sebab kita pun berniaga. Betul. So kita rasa seronok bila orang membeli. So kita pergi sana, kita supportlah orang. Kadang-kadang ada jumpa kawan-kawan yang berniaga juga. Kadang-kadang tak adalah rasa nak beli sangat tapi nak support. Saya pun suka pergi bazar Ramadan. Kan? Untuk beli makanan dia sebab memang sedap kan. Suka apa, makan. Apa favorite food? Saya suka makan serunding. Oh. Serunding is my favorite. Tepung pelita. Wow. Saya pun sangat suka. Dah beli tepung pelita untuk Ramadan? Belum lagi. Saya tengah tunggu. Dia dah tukar. Ha? Dia dah tak ada dah. Dulu last time dia letak dalam apa? The pandan leaf. Sekarang dah tak ada. Ha? Dia tak kasi guna stapler tu kan? Yes. Lalu kita tukar cerita lain. So sekarang buat apa? Dia letak dalam tupperware apa? Yang plastik. Kecil tu. Plastik. Hello. Tu. Dah tak bau lah pandan tu. Kan? Kenapa? Apa masalah dengan stapler tu? Dia tak pandai nak tengok dulu sebelum makan. Dia makan terus macam tu. Ni cakap apa ni? Ni macam podcast lain. Cakap pasal makanan tu. What are the activities yang Kak Abby selalu buat masa bulan Ramadan? Spend time dengan family. Ramadan lebih mudah. Berjemaah, solat berjemaah. Boleh makan semeja. Sebab kadang-kadang hari-hari biasa susah nak dapat berkumpul macam tu. Right. Baru-baru ni, nama Kak Abby memang nama kita terpalit, dihimpit dengan kontroversi yang melanda dekat keluarga. How do you handle this situation melalui dugaan yang macam ni, and especially sebagai seorang ibu untuk deal with this? Alhamdulillah lah, saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat sebab saya ada Allah. Saya ada Allah, jadi alamak, kenapa si Tibo nak nangis pula ni? Tisu, guys. Ya, salah. Dia tak sepatutnya nangis tapi saya terteralah. Sean ni sibuklah. So, saya harap tak terlampau sensitiflah. Tak sensitif. Saya tak sensitif, tak apa. Saya boleh jawab. Cumanya saya itulah. Saya rasa saya bersyukur sangat-sangat. Saya ada Allah. Saya diberi kekuatan, diberi ketenangan sebab kalau dulu-dulu kan, saya pernah melalui banyak sangatlah benda-benda yang pahit dalam kehidupan. Yeah. Ialah mungkin satu ketika saya tak pandai, saya tak faham, saya tak kuat, saya tak ada kesabaran tu. Tapi kira dalam peringkat-peringkat usia macam ni, anak-anak dah membesar. Jadi apa saja ujian, dugaan atau apa saja cabaran dalam hidup, dan itulah saya kuat tu kerana Allah lah. Sebab Allah ada dengan saya.
bila ada isu netizen borak pasal Marissa getting married at a young age, blah blah blah, what not, there's kind of issues. Obviously, your name has been brought up. Netizen pun dah start korek cerita lama-lama, your real life stories. So we wanted to ask you about where do you stand at that point, masa kes penceraian dulu? Saya sebenarnya dah move on terlalu lama lah. Okay. Kalau ditanya pasal perceraian tu, sebab memang dah tak ada apa-apa feeling langsung. Kalau ditanyalah pasal ex ke, pasal isteri dia ke, saya tak ada masalah. Saya okey saja. Kita sangat-sangat berhubung baik demi anak-anak, kerana Allah. Macam kematian, saya rasa memang tak boleh pilih. Yeah. Tapi macam jodoh, insyaAllah right, boleh pilih. Jadi, bila berlakunya perceraian macam saya dulu, benda tu memang waktu itu saya tak kuat. Waktu itu saya tak kuat. Saya tak ada pun buat apa-apa tindakan yang sangat-sangat menyusahkan mana-mana pihak. Itu yang saya boleh kata. Macam contoh, dulu satu ketika, saya ambil kesempatan lah sebab fitnah tu sampai ke hari ini. Masa berlaku perceraian tu, nak berlaku perceraian yang sebelum saya minta cerai tu, orang kata saya pergi serang ex-husband saya dekat location. Tapi benda tu tak berlaku. Oh. Lillahi ta'ala, saya pergi cari untuk jumpa sebab dia tak balik. Saya memang, saya ni jenis tak boleh share. Ha, kalau tu yang saya rasa pelik bila berlaku pada anak saya. Anak saya buat pilihan untuk berkongsi kehidupan dengan orang kata bermadulah. Macam contoh. Tapi macam saya tak boleh, sebab tu masa tu saya minta cerai. Bila awak tanya pasal perceraian lah. Tapi sebenarnya saya kalau boleh, saya dah tak nak cakap dah pasal tu sebab saya dah lupa banyak benda. Okay. Rekod-rekod tu semua saya dah delete lah. Dah right. delete bukan delete. Dah buang lah. Ha, dah buang. You pun tak tahu kan? Itu kecil saya, lagi. Saya boleh call Bang Norman tanyalah. What is the truth here sebenarnya? Apa yang Kak Abby cakap lain, you cakap lain. Apa cerita kan? Lat-lat next week dia pula datang. Saya pergi jumpa. Bila digunakan perkataan serang tu macam kasar sangat, macam dahsyat sangat, macam benda tu berparang berapa. Tapi itulah, benda itulah. Tu tak berlaku. When you guys found out ataupun bila Marissa beritahu time tu cakap dia nak kahwin tu, dia tak cakap. Dia tak cakap langsung. Tak cakap dia langsung. Tiba-tiba je. Ha. Saya tahu pun lepas suami tengok CCTV dekat rumah ada benda yang tak patutlah. Maksudnya macam mana? Faham. Boleh ke cerita? Ada okey. Benda ni sebenarnya saya tak tahu, memang di luar jangkaan. Saya balik hari tu, suami tengok CCTV ada kawan dia kat rumah. Kawan perempuan lah. Lepas pada kejadian baru saya tahu. Sebab benda tu berlaku pada hari yang sama. Tu saya tahu dia dah terlepas ke Thailand. Macam tu. Huh? Rupanya dia letak kawan dia kat rumah tu macam ganti dia dalam bilik tu supaya dia tak tahu kat luar kat dalam bilik tak ada orang. Macam like that lah. Oh. Dia sangat-sangat macam benda yang tak terjangka di akal. Tapi kira kawan dia tu bernasib baiklah dia keluar masa kita tak ada kan. CCTV tu bukannya 24 jam rekod dia je, tidaklah, tapi dia maknanya turun tangga, keluar rumah tu semua nampaklah. Dia keluar pada hari yang sama. Saya pun tak tahu siapa yang plan apa benda-benda. Yang saya tahu kita boleh sekat supaya tak berlaku lah kan. Bukan semudah itu, tapi tak tahulah. Saya pun tak pasti kenapa mudah sangatlah nak budak-budak lah, especially ataupun orang lain senang sangat negara kita nak lepaskan untuk nikah kat sana. Oh my god. So, it just disappeared straight away that day. Terus pergi Thailand. Macam mana Kak Abby tahu Marissa pergi Thailand at that time based on what you saw on the CCTV? Because you just saw her keluar je kan, actually. Hari yang sama, okay, kita ada kawan-kawan di kalangan anggota polis kan. Kita tak dapat cari mana dia sebab kita ni kira macam dia ada insting. Sebagai seorang ibu, anak tu macam ada buat something lah, akan buat something. So kita bagi nama dengan bagi nombor phone dia, suruh polis detect kat mana. Ha. So saya lambat lah. Saya lambat. Polis pun check, dah petang baru tahu dia dah masuk Thailand. So kat Thailand kita tak ada orang nak contact. Ha. Untuk stopkan benda tu. Itulah saya tahu kat situ je. Adakah Kak Abby rasa Marissa tak nak bagi tahu keluarga masa dia buat keputusan untuk kahwin tu sebab dia takut mak dan bapak tak restu? Do you think that's why she just kept quiet about it?
mak bapak mana yang restu kalau anak kahwin macam tu? Saya rasa tak ada mak bapak yang support, yang sokong pun anak pergi nikah kat Thailand kan. Lagi bagus sebab ada pilihan untuk kita buat majlis, kita proper dan ada pilihan juga yang bukan dengan suami orang. Ya. Tapi itulah, benda dah berlaku. Jalani saja. Okey, kalau benda ni dari awal lagi Kak Abby dah tahu, Kak Abby akan sokong je tak Marissa untuk jadi okey, you just become bini nombor 2 lah. Or will you halang? Memang takkan. Memang takkan lah. Memang takkan lah. Sebab saya tak nampak pun apa yang indahnya tu menjadi isteri kedua. Kalau dah cerai, dia kahwin lain tu satu hal lah kan. Ya. Tapi untuk berkongsi tu saya tak nampak pun keindahan dia. Saya rasa macam contohnya bila pula situasi macam ni, pasangan Aslam dan wife tu masih muda, tiba-tiba Marissa masuk. Benda yang macam patutnya kalau orang tu kahwin, kadang-kadang kahwin sebab tak ada anak, kahwin sebab adalah sebab musabab dia kan. Tapi saya nampak macam Aslam ni macam tak ada sebab. Dan dari segi kemampuan pun memang tak ada. Jadi bilalah kalau anak saya bagi tahu awal, saya rasa memang takkan berlaku lah sebab dia pun tak mampu. Pada masa benda ni berlaku, did you take the chance to communicate ataupun contact Abang Norman or anything about this? Kalau dia tahu apa-apa ke yang dia tak bagi tahu or anything? Kalau saya tak tahu, dia lagilah tak tahu. Sebab anak dudukkan saya kan. Jadi selepas dia, saya bagi tahu, baru dia tahulah. Kalau nak ikutkan sebenarnya, memang apa-apa pun kalau saya tak handle dengan baik, inilah keadaannya. Dia jadi makin worse, makin teruk. Saya tak memang tak terjangka habis kata-kata sebab benda tu berlaku dalam waktu yang sangat singkat, sehari. Sekarang ni semua benda tak tahu. Jadi kita tunggu satu hari yang sesuai, yang kalau Allah izinkan kita jumpa dan kita bercakap. Cumanya anak saya tu memang kurang dia nak bercakap. Jadi banyak benda yang tak terjawab. Tapi dari dulu memang kurang cakap ke? Dia memang kurang bercakap. Dia tak, banyak benda yang tak berjawab, banyak benda yang kadang-kadang kita persoalkan pun dia tak jawab. Dia buat diam je. Jadi kita pula jenis yang tak suka memaksa. Jadi kita biarkan benda tu. Okeylah. Dah kalau itu yang dia nak, yang diharapkan, okeylah biarlah macam tu. As a friend to come ganti dia dan discharge je. Macam tu. The next thing you know that she's married, you also don't know anything. Macam mana penerimaan daripada your family, your side of the family or Abang Norman side? Is there any like situation? Diorang pun tak ada macam nak masuk campur ke, orang macam biar je juga. Untuk pihak saya, saya rasa macam ada terdetik juga bila berlaku keadaan tu. Saya nak report polis. Tapi saya tak tahu nak report apa. Faham. Nak tulis saya, apa kan? Apa laporan yang saya nak bagi tahu? Saya fikir banyak kalilah. Apa yang kalau saya report, apa saya dapat? Apa kebaikan dia? Tak ada. Memang saya tak nampak jalan penyelesaian dia. Melainkan anak saya tu yang boleh selesaikan sendirilah. Maksudnya dia yang orang kata melalui jalan tu, jadi dia kena selesaikan. Kalau saya sebagai mak, saya memaksa atau saya buat report polis supaya polis tangkap orang tu orang ni sebab dialah penyebab, saya rasa benda tu bukan menyelesaikan keadaan tapi lebih pada membawa masalah yang lebih besar. Tapi insya-Allah lah, sebagai seorang mak, saya tahu anak saya tu boleh memperbaiki keadaan ini, insyaAllah. Tolong doakan. Amin, amin. Penerimaan menantu, Aslam sebagai menantu, how do you guys feel about that as a family or dari pihak KAB saja? For now, benda tak selesai. So saya tak boleh bagi jawapan untuk soalan tu. Okey. InsyaAllah kalau saya dah usaha untuk selesaikan perkara ni, apa saja yang Allah tentukan, saya terima. So kalau penghujung dia, dia masih lagi dalam gambar ni, terima. Terima. Tapi kalau sebab dia itu pilihan yang anak saya buat, kalau dia rasa baik untuk kehidupan dia, saya terima. But did Abang Norman meet the Marissa's husband like Aslam at that, after that situation? Dia ada talk about anything ke? Do you have any did he tell you anything about this or like do you know anything that he said to Aslam or not? Dia tahu
sebelum, tapi dia bertindak selepas. Jadi pada saya tak ada, tak merubah apa-apalah, tak merubah apa-apa. So untuk yang soalan-soalan seterusnya berkaitan Norma Hakim, you boleh tanya dia sendirilah. Saya rasa Abang Norma ni datang next week. My next question is, Kak Abby dah bagi, at that time you were saying something like Marissa is satu-satunya anak perempuan harapan Abby. Oh, saya tak cakap benda tak tu. Cakap macam tu. Tak cakap. But actually you don't mean that pun, right? It's bukan, like another, saya tak diorang, cakap. Diorang salah tulis itu, bukan diorang salah tulis. Itu komen daripada apa? Netizen. Maksudnya okay, saya pun tak tahu nak panggil netizen ke panggil apa yang komen-komen dekat laman sosial tu. Keyboard tapi, warrior pun boleh. Ah, okay. Then itu yang diorang ambil buat tajuk. Saya tak cakap. Faham. Saya tak cakap. Sebab saya memang jaga anak, saya didik anak, saya hargai amanah yang Allah bagi tu, saya layan sama rata semua. Jadi kalau apa benda yang saya usahakan, saya buat semua sama rata untuk semua anak-anak. Bila orang isu kan, saya cuma nak perbetulkan keadaan sebab saya tak ada kata pun. Waima, saya ada anak yang tiga yang sebelum ni yang dah besar-besar. Sekarang saya ada jaga tiga anak lagi yang kecil-kecil. Saya sayang sama rata, saya layan sama rata. Saya nak mereka membesar dengan baik, jadi hamba Allah yang baik. Bukan saja boleh bahagia kat dunia, tapi insyaAllah dekat akhirat sana itulah. How's your relationship dengan Marissa sekarang? Do you guys to talk actually since... WhatsApp. WhatsApp only? WhatsApp only. Kita tak dapat... berjumpa tak ada peluang lah untuk berjumpa. Ada jumpa hari tu, tapi kita orang tanya kenapa tak paksa, kenapa tak tarik, kenapa tak ajak, kenapa dia tak semudah yang dikatakan. Betul. Sebab kita jumpa, sebenarnya kita lagi nak jumpa supaya orang kata dapat perbaiki hubungan yang ada. Kalau kita jumpa je tiba-tiba dia datang jumpa kita, kita keluarkan topik macam tu dan dia tak nak dengar dan dia akan lari, dia lari. Jauh, kan jadi tak, benda tu jadi tak selesai kan. Betul. Jadi kita cuba berlembutlah untuk perbaiki keadaan. Macam sekarang ni dalam tempoh bertenanglah, bagi masa lah, bagi masa untuk dia perbaiki. Dan saya ada tanya, saya juga macam mana nak, bila nak selesaikan semua ni, dan dia kata bagi dia masa. So kita tunggulah. Tak terjangka di akal yang dia akan kahwin dalam usia yang dia nak kahwin dalam usia seawal 19 tahun tu. Jadi bila dah berlaku keadaan macam ni, kalau perkara tu maknanya boleh disahkan dan betul-betul sah lah, maksudnya perkahwinan tu kan. Saya okey, saya boleh terima. Tapi saya tak, semua sekarang ni benda tu masih tak selesai. Jadi saya tak nampak apa penyelesaian dia yang terbaik. Saya tunggu je lah apa yang Marissa nak buat, saya ikutkan sebab saya tak suka memaksa lah. Saya tahu sebab kita pun pernah muda kan. So memang tahu anak-anak ni tak suka dipaksa, mereka suka buat apa yang mereka nak buat. Cumanya saya boleh nasihatkan apa yang baik, apa yang tak baik, macam itulah. Itu je lah. What do you think about pandangan ni lah, bila seseorang buat salah, ada pihak yang akan ambil kesempatan, dia macam nak membantu ataupun menyokong whoever is doing that fault? Tak, sebab pada saya sekarang ni zaman konten. So bila orang lagi sebenarnya walaupun dalam keadaan yang maki, dalam keadaan marah, tapi sebenarnya dia, itu yang orang nak tengok, itu yang orang nak baca, itu yang orang nak tahu. Tapi macam apa yang berlaku pada situasi anak saya ni, bila orang ambil dia sebagai model ke untuk pakaian, untuk apa sajalah dalam situasi yang orang tengah marah dia, saya kata pada saya itu semua rezekilah. Siapa kita nak menidakkan rezeki orang lain kan? Cumanya yang baru-baru ni pasal viral yang dia bergambar dengan Aslam tu, saya tanya dekat dia. Saya tanya, kenapa macam bangga sangat sebab benda tak selesai lagi? Benda kita tak tahu lagi macam mana, kena selesaikan dulu kan. Dia cakap, kalau ikutkan photoshoot tu tangan memang tak ada pun, yang first wife tu tak ada. Itu memang dia shoot lain, itu tak ada kena-mengena pun. Tapi masa tu Marissa tu datang dengan Aslam kot, yang saya tahulah. Datang masa nak balik, dia orang yang suruh bergambar. Kita ambil gambar sikit deh, sikit-sikit je, buat saja-saja, dia kata. Itu Marissa cakap, bukannya dia ambil gambar untuk shoot sebab dia tak ada pun jual kot baju yang macam Aslam. Saya tak sure lah. Tapi maknanya itu masa last sebelum Marissa balik. Dia keluar pun tanpa kebenaran daripada Marissa. Itu yang saya tahulah.
Jadi saya rasa benda tu yang itu tak patut berlaku lah. Benda-benda yang itu macam terlebih sensitif pada saya. Marissa dikira digelar lah, penyondol tau di social media. Ada orang bash dia dekat social media, kau-kau juga. Did you read those things? How do you feel at that time? Sekejap. Mesti ada kata-kata yang mengguris hati sikit. Banyak. Saya yalah, baik buruk pun tetap anak saya kan. Saya sebenarnya memang tak mengharap pun itu yang berlaku pada anak. Kita memang dah bayangkan yang indah-indah jelah untuk kehidupan anak-anak kita kan. Jadi bila berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan tu, memang sangat-sangat tak boleh cakap. It hurts the feelings lah, for sure. Sorry. Marissa memang kena terima semua itulah sebab itu atas perbuatan dia. Tapi saya sebagai seorang ibu, bila orang bercakap pasal anak kita, lagi pula benda-benda yang macam ada tu keterlaluan sangat. Ada tu sampai macam terlalu menyalahkan Marissa seorang, macam Aslam tu tak reti pula nak berjalan atas kaki dia sendiri. Saya rasa macam tak patutlah macam tu. Pada saya salah kalau dua-dua kan. Tapi saya sedihlah. Saya sedih dengan apa yang berlaku pada anak. Saya mengharapkan nanti keadaan akan dapat diperbaikilah. Nak tak nak memang kena selesaikan juga. Kena pergi pejabat agama untuk selesaikan sebab memang saya sendiri pun sebagai mak tak ada hak untuk menentukan sama ada nikah tu sah ke tidak. Tapi ada yang kata kalau wali tak nak baru boleh nikah. Tapi wali tak tahu. Jadi saya sekarang ni serba tak tahu dan saya mengharapkan akan ada penyelesaian dia nanti. Sebab dia rasa dia dah sah sekarang, dia rasa kan. Kalau satu hari nanti dia mengandung ke, untuk jangka panjang dia kena pergi. Dia kena selesaikan. Does she know that she needs to go to the Jabatan Agama to settle this? Daripada awal, saya tahu. Saya dah bagi tahu. Dan dah ajak pun dia pergi. Dan sebenarnya, sijil tu pun ada pada saya. Oh. Jadi kalau dia pergi, dia mesti kena pergi dengan saya. Dia for now tak nampak lagi dia nak selesaikan. Dia kata bagi dia masa. Tak sure. Insya-Allah lah. Saya akan cuba ajak dalam masa terdekat. Okay, bila selesai bagi tahu you. Boleh. Saya doakan yang terbaik untuk kak. The truth will prevail lah. The truth will come up on top lah. Yeah. Insya-Allah. Ada ucapan tak ataupun doa untuk Marissa from you? Insya-Allah lah. Saya memang setiap solat saya doakan yang terbaik lah untuk anak-anak saya, untuk dia. Saya tahu dia selamat kat luar sana. Saya yakinlah anak saya selamat dekat luar sana. Dia jenis yang pandai bawa diri, pandai berdikari. Cumanya pilihan yang dia buat tu mungkin salah pada saya. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu nak cakap. Tapi insya-Allah lah doakan yang baik-baik. Tak terluar dengan kata-kata apa yang saya boleh cakap untuk menyelesaikan keadaan dalam masa terdekat. Tapi saya mengharapkan yang terbaik. Saya nak anak saya kembali, itu je lah. Faham.
itulah, kalau boleh diputarkan masa, sebenarnya saya nak luang lagi banyak masa dengan dia lah, supaya dia tak rasa diri dia mungkin terabai ataupun boleh luang masa dengan orang lain macam tu. Abang Norman sekarang di korang okey ke? Do you guys talk when this issue happens? Saya nampak saya yang patut selesaikan sebab saya yang jaga anak saya. Kalau saya salah cakap kan orang kata saya tak move on lah, saya gitulah, saya gini kan. Saya akan selesaikan masalah anak. The more time I spend talking to you, lagi saya rasa sebenarnya susah berada dalam situasi Kak Abby untuk buat keputusan. Ya, yeah, cause you want to do the right thing. Dia telan mati mak, dia luah mati bapa. Sejak dah. Yeah, yeah. It's tough, man. Thank you guys so much. Thank you again, Kak, for joining me. Studio, yeah, yeah. Please, let's give a round of applause. Terima kasih.